Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan tani. Tanaman padi dengan jenis Inpari 32 yang saat ini telah memasuki 24 hari setelah tanam yang riwayat perlakuan di umur 20 hari setelah tanam, saya melakukan pemupukan. Dilanjut di usia 24 hari setelah tanam, saya kasih perlakuan penyemprotan nutrisi untuk percepatan perbanyakan anakan. Karena dengan pemberian percepatan perbanyakan anakan, supaya nanti padi bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Inilah gambaran padi Inpari 32 yang saat ini telah memasuki usia 24 hari setelah tanam. Oke rekan tani, kita lanjut ke peracikan amunisi dengan tujuan untuk percepatan perbanyakan anakan pada padi Inpari dengan jenis 32. Ya, untuk peracikan yang pertama saya kasih insektisida Abacel. Untuk insektisida Abacel dengan tujuan untuk pencegahan hama suntik, saya kasih 1,5 sendok. Apa 1,5 tutup. Terus kemudian dilanjut dengan pemberian Ultradap. Untuk Ultradapnya saya kasih 6 sendok ya. Selanjutnya saya kasih Antrakol. Untuk Antrakol saya kasih 3 sendok. Dilanjut dengan pemberian pupuk mikro ya. Di sini saya masih mengandalkan kristalon boron. Saya kasih 1,5 sendok kristalon boron. Untuk saudara-saudara rekan tani, masalah pemilihan obat terserah jangan memilih obat yang sesuai dengan pilihan jenengan ya. Dan saya kasih Bigas. Bigas saya kasih 10 tetes ya. Saya aduk dulu. Oke, untuk saya lanjut, saya akan mau mengisi tangki, terus kita lanjut ke penyemprotan ya untuk rekan tani ya. Ya, semangat pagi rekan tani. Tanaman jenis padi Inpari 32 yang saat ini telah memasuki usia 24 hari setelah tanam.
saya adakan perlakuan yaitu penyempatan nutrisi dengan kandungan atau dengan insektisida Abacel yang bertujuan untuk antisipasi hama sundep. Saya kasih 1,5 tutupnya ya. Dilanjut lagi dengan pemberian nutrisi Ultradap untuk percepatan pertumbuhan dan untuk fosfatnya ya. Itu memang nutrisi andalan saya untuk perbanyakan percepatan anak itu. Dilanjut dengan antisipasi jamur, saya kasih antrakol sebanyak 3 sendok. Kemudian dilanjut lagi dengan pemberian kristalon boron. Tujuan dari pemberian kristalon boron sendiri untuk mempercepat proses nutrisi tersebar ke jaringan tanaman, baik dari akar maupun dari sampai pucuk daun, biar tersebar merata, biar padi tumbuh dengan normal. Selanjutnya lagi pemberian Biges GA3, yaitu untuk mempercepat juga terus biar anakan bisa tumbuh rata dengan pemberian GA3, lebih cepat terserap atau bisa tingginya itu kompak. Dan inilah gambaran tanaman padi saya dengan umur 24 hari setelah tanam. Alhamdulillah kondisi normal dan hijau royo-royo. Mudah-mudahan bisa selamat sampai panen, menghasilkan panennya maksimal. Alasan saya berani memberi GA3 karena apa? Karena melihat kondisi tanaman yang normal, bisa dipaksa untuk penyerapan nutrisinya. Bisa juga lihat sendiri kondisi tanaman saya kayak begini ya. Ini seharusnya penyemprotan itu saya lakukan di umur 22 hari setelah tanam. Berhubung kemarin air datang, separuh tanaman ini tingginya. Alhamdulillah masih langsung bisa surut. Jadi usia 24 HST ini saya langsung saya kasih perlakuan. Oke, cukup sekian dulu sobat tani dalam perlakuan tanaman padi Impari 32 pada umur 24 hari setelah tanam, yaitu dengan pemberian nutrisi Ultradap, Altacol, terus Neokesan Boron dan GA3, ditambah lagi dengan antisipasi bahan suntep, saya kasih Abacel dengan tujuan untuk percepatan perbanyakan anakan supaya padi bisa panen maksimal. Cukup sekian dulu rekan tani, semoga bisa bermanfaat buat kita semua.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.